وَإِنَّ أَزْوَاجَكُمْ وَإِنَّ بُيُوتَكُمْ قَدْ سُكِنَتْ, dan rumah-rumah kalian sudah ditempati oleh para penghuninya yang baru. Wa inna azwajakum qatazawajna bighairikum, dan sesungguhnya istri-istri kalian sudah menikah lagi. Inna amwalakum qad qusimat, wa inna buyutakum qad sukinat, wa inna azwajakum qad tazawajna bighairikum. Wahai para penghuni kubur, ketahuilah harta-harta kalian sudah dibagi, diwarisi oleh para ahli waris. Rumah-rumah kalian yang kalian tinggalkan sudah ditempati oleh para penghuninya yang baru, dan istri-istri kalian sudah menikah lagi. Lalu apa kata beliau? Hadza khabaru ma indana, ini informasi dari kami yang hidup di dunia. Ini kabar dari kami. Kabarnya tiga. Harta sudah dibagi, rumah sudah ditempati, istri sudah menikah lagi. Lalu beliau bertanya, fama khabaru ma indakum. Nah, sekarang kami ingin bertanya kepada kalian, kalau itu informasi dari kami, bagaimana informasi dari kalian? Fama khabaru ma indakum, apa kabar dari kalian? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Ali bin Abi Thalib menoleh kepada para sahabat beliau yang menyertai beliau saat ziarah kubur. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya saja para penghuni kubur yang kita ziarah ini bisa hidup kembali, bisa keluar dari kubur mereka, niscaya mereka akan mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau itu kabar dari kalian, maka kabar dari kami adalah fatazawwadu, berbekallah kalian. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pesan yang disampaikan oleh para penghuni kubur, para pendahulu yang mendahului kita. Tazawwadu, berbekallah kalian. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang melakukan rihlah yang sangat panjang, perjalanan sangat panjang menuju kematian, menuju akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana yang kita gunakan adalah dalam melakukan perjalanan, semakin panjang perjalanan yang kita lakukan, mestinya semakin harus semakin banyak bekal yang perlu kita siapkan. Bapak dan ibu, musim lebaran, pulang kampung, nanti kita perhatikan tradisi dan budaya kita setiap tahun, tahunan, bagaimana orang pulang kampung berdesak-desakan, berjejal, bahkan seakan mereka rela mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Untuk pulang kampung. Ya. Mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Untuk pulang kampung. Namun Bapak dan Ibu, ironisnya hal itu tidak kita lakukan saat kita melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita perlu persiapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, orang-orang yang berakal. Ya, maknanya kalau kalian betul-betul berakal, mikir, mestinya kalian perlu mempersiapkan diri, perlu banyak membawa bekal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman, membawa takwa, membawa Islam. Padahal kematian itu pasti. Kematian pasti. Allah katakan, kamu jangan mati dulu. Jangan sekali-kali mati. Wala tamutunna. Jangan sampai kamu ini mati sementara kamu tidak membawa bekal. Jadi kalau ada orang mati tidak bawa apa-apa, itu nekat. Kok berani-beraninya mati? Kamu enggak bawa apa-apa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat lagi surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Hai bani Adam, ya bani Adam, hai manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Walibasut takwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ayat ini menyebutkan pada kita tentang libasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu seperti apa, Pak? Baju koko. Baju muslim. Ya. Libasut taqwa. Bapak dan Ibu, jadi ini semacam kiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, supaya takwa itu menjadi pakaian kita yang tidak pernah kita lepas, selalu melekat di tubuh kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, selalu kita pakai dan melekat dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu, bagaimana mungkin slogan ya, atau propaganda yang sering didengung-dengungkan, kita jangan bawa-bawa agama. Di agama itu urusan kita dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan manusia dalam kehidupan sosial, kita tidak perlu bawa agama. Dalam kehidupan sosial jangan bawa agama. Dalam bisnis jangan bawa agama. Dalam politik jangan bawa agama. Apalagi Pak? Ada tokoh kita yang mengatakan, kalau kampanye jangan bawa-bawa Allah. Iya, kalau menang. Kalau kalah, dibilang kalau kalah malu kita. Kampanye bawa-bawa Allah. Iya, kalau menang, dibilang. Kalau kalah berarti Allah kalah. Subhanallah. Allah menyebutkan libasut taqwa, pakaian takwa. Takwa itu sesuatu yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Bapak Ibu,
Kita masuk WC saja bawa takwa. Masuk WC bawa iman. Tempat yang paling, yang kita anggap paling kotor, kita bawa iman, bawa takwa, bawa agama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat lagi surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia, Qabil, berkata, la'aktulannak, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan salah satu syarat daripada diterimanya amal ibadah. Takwa adalah iman, dan iman menjadi landasan pokok, asas bagi diterimanya amal ibadah kita. Kalau kita meninggalkan iman dan takwa ini, coba tadi, jangan bawa iman, jangan bawa agama. Sekarang Bapak Ibu, saat kita tidak membawa agama, kemudian Allah mencabut nyawa kita, apa yang akan terjadi? Dalam kehidupan sosial, kita tidak bawa iman, tidak bawa agama, tidak bawa takwa, pada saat itu Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Kematian selalu mengintai, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Pada saat itu Allah mewafatkan sementara mereka meninggalkan agama, meninggalkan iman. Mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasaratun tasukhum wa in tusibakum sayiatu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Innallaha bima ya'maluna muhit, sungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar, sabar dan takwa, kamu bersabar, kamu bertakwa, apa yang Allah berikan? La yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Mereka itulah orang-orang kafir,
orang-orang yang memusuhi Islam. Yang Allah sebutkan dalam ayat lain, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian. Sampai kapan Bapak Ibu? Perangnya sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian meninggalkan agama kalian. Jadi kalau kita tetap istiqomah dalam Islam, peperangan itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Nah, kita mempertahankan Islam sampai mati. Umat Islam mempertahankan agama ila qiyamis sa'ah, as-sira' bainal haqqi wal batil qa'imun ila qiyamis sa'ah. Pertarungan antara hak dan yang batil akan terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kabar gembira. Kalau kita mau satu bersabar, yang kedua bertakwa, apa kata Allah? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya apapun, strategi apapun yang mereka gunakan, makar apapun yang mereka usahakan, sedikit pun tidak akan membahayakan kalian. Allah jaga Bapak dan Ibu. Ya. Mari kita perhatikan bagaimana strategi musuh untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang mereka selalu usahakan, yang mereka selalu lancarkan, sedikit pun tidak akan membahayakan kita. Kapan? Kalau kita berpegang pada iman dan takwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Kita meninggalkan agama, meninggalkan iman, jauh dari Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membela dan menolong kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana umpamanya usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam? Kita lihat Bapak Ibu pada surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kafir lagi nih, kafir lagi, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, menafkahkan harta mereka, mengeluarkan, menggelontorkan dana mereka. Ya. Menggelontorkan dana untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah.